Masa cuma pakai kabel bekas saja bisa hidup kembali? Masa cuma pakai kabel bekas saja bisa hidup kembali? Oh, dari mana, Pak? No rupiah kipas angin mati beres, no rupiah kipas angin mati tunda. Saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi kipas angin yang mati pakai jurus no rupiah. Ini nih. Masa cuma pakai kabel bekas saja bisa hidup kembali? Oh, dari mana, Pak? Dari tadi, Mas. Sekarang gini, Pak. Bapak kalau nggak percaya nanti saya akan video kasih tahu videonya sama Bapak. Ini videonya nih, Pak. Cuma bermodalkan minyak kayu putih, kipas angin Anda yang macet sudah sembuh kembali. No rupiah, ya. Oke. Assalamualaikum teman-teman, ini kameramen baru Om Didit ya. Hari ini saya akan berikan ilmu bagaimana caranya mengatasi kipas angin macet. Ini udah dites oleh tim saya, katanya kipasnya macet. Bagaimana cara memperbaikinya? Perhatikan baik-baik. Colokin. Satu, dua. Oke, macet. Cabut. Jadi dia nggak muter sama sekali teman-teman. Nggak muter sama sekali dan ada bunyi dengungan, kayak getaran gitu. Nggak muter ya. Berarti ini bertanda bahwa perkabelan dalam kondisinya bagus, setrumnya bagus ya. Setrumnya bagus, perkabelannya bagus. Oke, lalu masalahnya mana? Ya ada getarannya, der gitu. Nih, kita bongkar dulu. Bongkar dulu ininya, Bang. Kita bongkar dulu ininya. Ini buat para mama ya, yang kipas anginnya macet, Ma. Nah. Ini muternya nggak enak, teman-teman, nggak enteng ya. Kalau kipas anginnya normal di kobel doang muternya enteng, meong gitu ya. Ini muternya masih berat. Masih nggak enteng nih. Habis itu apa nih kita tarik? Nah, tarik jadi dapat. Habis itu kita buka ininya nih. Congor belakangnya bukan nih. Congor belakang. Tali pocong. Buka, Bang. Ah, ini. Ini di congor belakangnya bukan nih. Dapat? Nah, buka seperti ini, jeder. 0000 rupiah. Oke. Okay. Oh, ini tombolnya tarik dulu nih. Tombolnya tarik. Jeder. Ah, ini. Oke. Okay. Habis itu apa? Kita buka ininya nih. Bagian depannya nih, Bang. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Buka di sini nih. Dapat? Ah, buka sini. Ah, ini ada baut satu di sini, jeder. Ini yang kedua, jeder. Nah, buka jeder. 0000 rupiah. Nah, tarik. Oke, nah. Ini. Langkah awal yang harus teman-teman lakukan adalah Anda pakai jurus 0 rupiah dahulu, ya. Jurus 0 rupiah atau jurus hemat Andre Tatum dahulu. Bagaimana caranya? Nah, Anda siapkan. Apa nih, Bang? Minyak kayu putih cap kaki 3 ya. Siapkan minyak kayu putih cap kaki 3. Tetesin aja sini, Bang. Tetesin. Dapat? Dapat. Tetesin. Ah, pasang, Bang. Ah, pasang. Nah, habis itu apa? Kita pasang lagi, Bang. Kita pasang lagi seperti semula. Nah, ini udah apa nih? Udah lecet ini. Ini kalau misalnya teman-teman di sini melihat, ya, di sini Anda melihat ada garis ya, ada yang nggak umum, artinya ada yang aneh di sini. Anda tinggal ampas di bagian sini nih. Ini nggak boleh ada garis. Kalau ada garis nanti dia bisa macet. Nah, ini di amplas. Menggunakan amplas halus atau amplas 1000. Namanya amplas 1000, bilang aja ke tukang material amplas 1000 gitu. Kita amplas, Bang. Ah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Garisnya dihilangin ya, jangan sampai ada garis. Kalau ada garis nanti dia takutnya macet lagi. Dapat? Pasang aja deh. Seperti biasa kita kasih minyak kayu putih. Nah, dapat? Tetesinnya pakai minyak kayu putih, teman-teman. Minyak kayu putih cap kaki 3. Pasang lagi seperti semula aja deh. Nah, pelan-pelan aja. Nah, pelan-pelan. Oke, pasang. Nah. Pasang jeder, pasang jeder. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Kalau misalnya pada saat Anda masang baut masih kayak gini, ini diketok. Der, diketok nih. Ini karena belum sinkron. Nah, kelihatan nggak, Bang? Udah halus, Bang. Ini karena belum sinkron. Nah, nih. Jaring depannya pasang, jeder.
0.000.000 rupiah. Ini udah, abis ini kita pasang ini bang. Congor depannya, congor belakang bang. Dapat? Pasang aja deh. Nah, pasang bautnya. 0.000.000 rupiah. Ini pasang aja deh. Ini udah, pasang ini bang, tali pocongnya bang. Ini pasang aja deh. Nah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Habis itu kita pasang balingnya bang, jeder. Dapat? Pasang jeder. Nah, tekan dikit. Nah, udah. Pasang ini bang, merek ini nih, Arasi. Pasang, dapat? 1 2 3, colok. Oke. Angka 1. Ah, muter bang. Ah, no. Numero uno bang. Numero uno Andre Tatum Cilongok Banyumas Jawa Tengah. Ah. Sudah muter teman-teman ya. Ah nih. Satu udah, dua jeder. Ah no, tambah kecil lagi, Bang. Kelihatan Bang, muter kelihatan? Ah nih. Mau oh, galang geleng kanan kiri. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas, teman-teman. 0 rupiah ya. Bener-bener 0 rupiah. Cuma bermodalkan minyak kayu putih, kipas angin Anda yang macet sudah sembuh kembali. 0 rupiah ya. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana, ini bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.